Latihan public speaking dengan tema mari menjadi pembicara yang cerdas, beretika, dan berkarisma diadakan di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Goa pada hari Sabtu 13 Januari 2018. Kegiatan ini diikuti oleh 10 pegawai Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Goa. Mantan presenter TVRI Deni Asis dan Syamsina Rahman dipercayakan langsung sebagai pelatih dalam kegiatan ini. Acara yang berlangsung selama satu hari ini ditutup dengan penyerahan sertifikat kepada para peserta pelatihan. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki oleh STPP Goa. Manfaat pelatihan public speaking untuk seluruh karyawan dan karyawati jika pimpinan, terutama di STPP Kabupaten Goa, ini adalah sangat menunjang sekali untuk kemampuan pengetahuan bagaimana berkomunikasi, baik itu berkomunikasi antar sesama staff, berkomunikasi dengan pimpinan, atau juga berkomunikasi dengan bawahan, dan juga tentunya intern komunikasi antara keluarga. Yang pasti tujuannya adalah meningkatkan kemampuan SDM dari seluruh pegawai dan juga karyawan-karyawati STPP Goa. Terima kasih.